Tuhan beriman yang terkasih, umat yang dihitung di wilayah perwakilan Kota Yusuf di Perkawal kami dan wilayah perwakilan 115 dan Kota Yusuf para suster yang terkasih, sahabat-sahabat, komsos, koreka, di paroki Santo Yohanes dan Perisota dan paroki Santo Ignatius Sunan yang melayani kita dalam misa ini serta beriman yang ikut ambil bagian dalam pelayanan misa ini. Serangan pandemi COVID-19 belum berhenti sampai minggu ini. Rasa kecewa, sedih, marah, bahkan barangkali putus asa sudah berkecamuk di antara kita. Bantuan yang sudah sedang dan akan disalurkan mudah-mudahan bukan berbuah polemik, puas atau tidak puas, cukup atau tidak cukup, adil atau tidak adil, tetapi semoga sebagai orang beriman menjadi oase yang memicu rasa syukur di antara kita sehingga ada pikiran positif untuk saling menghargai bukan saling menjatuhkan. Penghargaan ini semoga juga membangkitkan semangat kerjasama yang peduli untuk taat pada semua protokol pemerintah dan gereja. Tinggal di rumah saja, jaga jarak, hindari kerumunan, rajin mencuci tangan, pakai masker, makan makanan bergizi, agar diri imun bersama upaya memperkuat iman yang bertahan. Dalam situasi seperti ini, mari kita yakin bahwa Yesus mau menjumpai kita seperti dia mau berjalan bersama dua orang murid yang hendak ke Emmaus. Yesus berjalan sambil bercakap-cakap dengan mereka, bercakap-cakap untuk pencerahan dan penguatan pemahaman iman untuk mereka. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah katakan para nabi. Hemat saya, Yesus menegur bukan saja dua murid Emmaus, tetapi kita semua agar kita waspada tentang kelambanan hati. Kelambanan hati saya artikan sebagai hati yang sulit tersentuh, bahkan cenderung keras dan membatu, sehingga orang yang lambat hati terkadang terjerumus dalam pola pikir negatif, apatis, sarkastis, bahkan arogan, sehingga suka kasar, kritis tak beraturan, mau dengan sendiri, egois, dan lebih parah lagi, rakus dan utama. Karena itu Yesus dengan berani menegaskan, hai kamu orang bodoh. Maka dua Paskah adalah pergeseran bahkan transformasi dari pribadi bodoh ke pribadi cerdas, dari pribadi penuh ke pribadi pendukung, dari pribadi apatis ke pribadi kreatif, pribadi penuntun ke pribadi teladan. Caranya undang Yesus singgah di rumah kita dan duduk makan bersama dia sehingga mata hati kita terbuka. Dan ini dibuat oleh dua murid Emmaus yang meminta Yesus dengan sangat, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang senja dan matahari hampir terbenam. Matahari yang terbenam menyebabkan tumbuhnya energi baru
yang bertobat, bangun dan kembali ke semangat awal, pulang ke Yerusalem bersaksi bahwa Yesus sungguh bangkit. Kesaksian mana teraplikasi dalam semangat dan daya juang untuk bertutur dan bertindak benar, artinya menjadikan pribadi bercahaya. Bandingkan antifona Mazmur tanggapan tadi, bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksanalah waktu di dalam kudikan. Juga meninggalkan hidup sia-sia, bacaan yang kedua, dan bersyukur bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal, darah Yesus, sehingga seharusnya kita wajib menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur. Pandemi COVID-19 seperti malam gelap dan matahari yang terbenam, tapi pribadi kita bersama Yesus pasti mampu jadi cahaya manakala kita menyediakan hati yang tersentuh untuk mampu berbela rasa pun berbela jiwa bagi sesama yang ada di sekitar kita. Tidak susah jauh-jauh, buatlah dulu di dalam rumahmu sendiri, pada eklesia domestikamu, supaya semua anggotanya berkobar-kobar hatinya, baru bergerak dalam keseimbangan orang yang melakukan.